Mungkin di blur ya. Satreskrim Polresta Jambi akan expose perkara IT-nya sama UPN. Jadi dasarnya LPB tahun 2020 Polresta Jambi tanggal 1 Mei 2020. Pasal yang diterapkan itu pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 atau pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2008 tentang pornografi perubahan tahun 2016. Waktu kejadian pada bulan April tahun 2020. Ini pelapor kita ada inisialnya dia. Dan tersangka atas nama M Reza, 24 tahun, agama Islam. Alamat nanti akan disampaikan pada rekan-rekan Kota Jambi. Ini perlu ditanyakan kepada rekan-rekan. Dua, ya kan? Kau tahu semua? Empat. Tapi yang kami temukan di handphone berapa?